Oke guys, ini kita di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Bali. Apa? Sampai. Maksudnya dari mana ya? Maksudnya dari sini ya. Jadi yang punya tiket aja yang bisa masuk guys. Yang nggak punya tiket nggak boleh masuk. Cuman di luar aja. Oke, kita sudah masuk guys. Ketika pertama kali kita sampai di bandara, yang pertama yang harus kita cek adalah papan informasi atau Flight Information Display System untuk melihat status pesawat kita, apakah sudah check-in open, last call, dan sebagainya. Super Jet Check-in 617. Nah, di sini bisa lihat pesawat saya Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU617, statusnya check-in open, artinya sudah bisa check-in. Kita cekin dulu biar tas ini aman. Jam berapa nih? 3:30. Kita berangkat jam 5. Cuy, setengah lagi cuy. Harus cepat nih. Kayaknya di sini cekin. Oh ya benar, di sini cekinnya. Super cepat. Selanjutnya kita mencari counter cekin untuk pesawat kita. Biasanya lokasinya per maskapai. Sebenarnya saya sudah check-in online ke maskapainya tadi pagi. Check-in online sendiri dilakukan di website maskapainya. Kalau maskapai kalian Super AirJet, check-in online-nya di website Super AirJet. Kalau CityLink, di website CityLink, dan seterusnya. Tapi jika seandainya kalian belum check-in online, kalian bisa check-in di mesin check-in di bandara. Di sana juga ada staff yang bisa memandu kalian. Kata security-nya, Super AirJet, sebelah sana. Di sini saya tinggal check-in untuk boarding. Boarding di sini adalah saya menyerahkan tas saya ke petugas counter untuk dimasukkan ke dalam bagasi pesawat dan memberitahu barang yang saya bawa ke kabin pesawat. Di sini kita akan mendapat boarding pass, di mana di boarding pass akan ada informasi gate untuk masuk ke pesawatnya, jam keberangkatan, nomor penerbangan, dan sebagainya. Kita check-in dulu. Ini ada lantai 1 juga ya. Ini tadi kan kita langsung ke lantai 3 ya. Lantai 1 itu ada orang juga banyak. Ini lantai 2 itu. Lantai 2 sepi, kosong. Ada kafe. Ada juga ke sana ya. Tapi sana masih kosong ya. Penerbangannya belum ramai tinggal. Masih banyak yang kosong-kosong. Udah jam 4 guys, kita masuk ya. Masuk ke dalam. Untuk masuk ke ruang tunggu bandara, di sini kita harus melewati security check-in untuk mengecek barang-barang kita menggunakan mesin X-ray, dan kita juga akan dicek menggunakan metal detector oleh petugas bandara. Kita sudah di dalam. Sekarang tinggal nunggu naik ke atas pesawatnya, guys. Oke, kita sudah di dalam ruang tunggu bandaranya, guys. Di sini kita tinggal mencari gate pesawat kita, lalu menunggu panggilan dari airport announcer-nya untuk naik ke atas pesawatnya. Kalian dulu, kita di mana ya? Gerbang berapa? Gate 8. Oh, ini dia sosok nama bandara ini. Raja Kutai Kartanegara Murtadi Pura 1850-1859 Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Wih, keren. Ada mobilnya juga ini. Apa namanya? Antar-antar penumpang gak? Ini namanya Mandau. Wih, besar juga pisau ini. Pedang. Wah, ini dia. Ini gate 7. Satu lagi sana. Nah, ini dia gate kita. Gate 8. Tapi yang kini nggak ono sing dodolan yo. Tapi ya, refleksiologi 15.000. Di bandara ini juga terdapat beberapa fasilitas gratis seperti internet corner, reading corner, stroller bayi, tempat bermain anak,
tempat cas HP atau barang elektronik lain, dan lain-lain. Beli roti boy dulu. Sama minum satu. Beli roti boy dulu, guys. Udah lapar. Makan roti aja dulu. Pengganjal perut. Kebiasaan nih pindah gate. Ini sekarang pindah dari gate 8 ke gate 11. Nah, di bandara ini kadang kita disuruh pindah gate, jadi kita harus benar-benar perhatikan pengumuman dari airport announcernya dan orang-orang yang duduk di gate kita. Kalau mereka pindah gate, berarti kita harus ikut. Bilang saja tadi sudah jauh, ini 11 lagi. Ini kosong, pintu 10. Blue sky. Belum. Launch ya, ada launch di sini. Oh, langsung masuk nih. Oh iya, ini pesawatnya, guys. Oh, pesawatnya kan berhenti di sini, makanya disuruh ke gate 11. Dia isi after dulu ini, afternya sudah diisi ya. Masih ngeluarin barang dari yang baru datang. Di sana udah laut ya, laut itu. Oke, kita masuk ya, guys. Itu udah masuk kan semua. Oh, itu Citilink terbang. Oke, kita masuk, guys. Tunggu aja dah. Kamera-kamera berangkat, guys. Kalau macet. Selamat datang, Bapak. Yeah. Para petugas penanganan bagasi sedang memasukkan barang-barang penumpang ke dalam bagasi pesawat. Nah, itu tasku ini. Oh, mak. Oke, ini pesawatnya sudah bergerak, guys. Kita sudah mau take off. Pesawatnya sudah mundur. Ternyata pesawat itu ada gigi mundurnya juga, guys. Tiba-tiba masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Untuk HP dan barang-barang elektronik lainnya, peraturannya harus dimatikan, guys, karena frekuensinya dapat mengganggu komunikasi antara pilot dengan tower ATC. Itu Wings juga mau take off ya. Wings Air itu tujuan mana ya? Biasanya sih tujuan yang dekat-dekat kota-kota kecil biasanya. Kalau yang besar-besar kecil gini, Wings ready tuh. Ready untuk terbang. Oke, kita setelah Wings.
terjadi di atas pesawat itu kadang akan ada turbulensi atau goncangan, terutama ketika pesawatnya melewati awan atau ketika lagi cuaca buruk. Namun tetap tenang, jangan panik, semuanya akan baik-baik saja. Karena turbulensi atau goncangan itu hal biasa dalam penerbangan. Nah, ini sudah Pulau Jawa, guys. Kita sudah sampai, kita sudah mau mendarat. Isi dulu. Dapat genggam dapat digunakan setelah ada kita akan landing. Mau mendarat, tiba-tiba cuacanya nggak bersahabat. Surabaya di Sidoarjo. Wah, udah turunnya jauh di sini. Pasti naik bus lagi. Tuh sampai ke sana. Ayo, ambil barangnya masing-masing. Enggak apa-apa, Mas ya? Enggak apa-apa. Bagasi. Kamu operator Horbas, Anda dipersilakan turun melalui pintu di depan di sebelah kiri Anda. Terima kasih, selamat datang di Surabaya. Ya, sebagai Shimeno di sebelah kiri The Kowato on your left hand side. Thank you. Itu belakang enggak dibuka. Tadi antrinya panjang. Ramai. Oke, kita metu, kita keluar, guys. Macet. Terima kasih. Bus kan orang paling ujung sini, busnya Lion. Jet kan tidak Lion juga. Di sini karena kita turunnya jauh dari pintu masuk bandara, kita akan diantar oleh bus pengantar bandara ke pintu masuk bandara. Welcome back Surabaya. Ketika kita sudah sampai di bandara tujuan, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengambil kembali barang kita yang tadinya dimasukkan ke bagasi pesawat. Oleh karena itu, kita harus cek pengambilan bagasi pesawat kita berada di belt berapa.
Belok 3. Nah, ini dia belok 3. Dari sana ya? Iya. Dari sana aja langsung dari sumber ini tercepat. Warnanya dari sini sudah. Nih. Kita tunggu warna hijau. Kayak nunggu mobil lewat. Barang kita sudah dapat, guys. Orang itu masih nunggu barangnya. Banyak kali yang menungguin. Begini kalau kita keluar dari bandara. Kayaknya bisa naik Grab dari sini. Kita langsung naik Damri nih, guys. Bondi sampai Terminal Purabaya. Oke. Dari Bandara Juanda saya naik Damri sampai ke Bungurasi. Tiketnya 35.000, guys. Dari Bungurasi nanti saya naik Grab Care ke tempat tinggal saya. Harganya sekitar 60 ribuan. Ternyata Grabnya mahal, 148.000 sampai ke rumah saya. Mending naik ini. Itu Grab bandara ternyata. Ya seperti biasa kita naik Damri sampai Bungurasi. Kita Terminal Purabaya. Terus itu nanti kita gocek Grab. Tapi kita nggak masuk ke terminalnya. Biar nggak ribet. Di luar terminalnya ada kita pesan Grab. Oke, terima kasih telah menonton, guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.